pertama sekali alhamdulillah saya syukur kepada Allah SWT. Saya pun tak sedar tiba-tiba diperingatkan hari ini satu tahun saya bertugas di Kementerian Wilayah Persekutuan. Dan alhamdulillah kita mengambil kesempatan daripada ulang tahun pertama ni untuk melihat kepada sejauh mana pencapaian program-program yang telah dilaksanakan di kementerian. Tapi yang lebih penting laginya adalah untuk memandang ke hadapan, kerana kita rasakan banyak lagi yang perlu dilakukan. Walaupun dalam keadaan pelaksanaan PKP, saya gembira kerana di Dewan Bandaraya misalnya, kita telah dapat mengadakan satu kaedah menggalakkan pembangunan, projek-projek disegerakan, sehinggakan kita menyediakan insentif bagi pemaju-pemaju yang sanggup meneruskan ataupun melaksanakan projek-projek mereka di antara pertengahan tahun lalu sehinggalah kepada pertengahan tahun ini, dengan memberikan rebate ataupun memberikan diskaun kepada development charges yang bernilai banyak puluh juta juga. Dan hasil daripada kegigihan dan juga kesungguhan agensi dan jabatan yang terkait, kita telah meluluskan 36 projek pembangunan swasta yang melibatkan hampir 40 bilion gross development value ataupun nilai pembangunan. Dan ini satu dan pencapaian yang besar pada hemat saya, kerana dia bermakna sebanyak 40 bilion nilai dan pelaburan yang dilakukan oleh pemaju-pemaju dan pihak swasta, dan itu kita percaya dapat mewujudkan peluang pekerjaan kepada banyak ribu pekerja-pekerja dalam sektor pembinaan terutamanya, dan kesan-kesan sampingan kepada sektor pembekalan bahan-bahan atau building material misalnya, dan juga kesan-kesan sampingan yang lain untuk rejuvenate ekonomi yang lembab. Sebab itu kita memberikan keutamaan bagi mereka yang benar-benar membuat take off. Itu satu daripada contoh, mana dalam masa yang singkat, dalam masa 12 bulan, kita telah dapat menggalakkan dan menjana pelaburan swasta menerusi sektor pembinaan. Yang lain-lain ialah kita telah melihat bagaimana kira-kira 500,000 penerima langsung program-program kecaknaan wilayah persekutuan, termasuk di bawah pakej rangsangan prihatin, dan juga program-program yang diwujudkan sendiri oleh kementerian, termasuklah program MyFive dan sebagainya. Jadi itu juga merupakan satu pencapaian yang banggakan, dan kita harap delivery system dalam menyampaikan program itu akan terus diperbaiki, dan kita harap tidak ada sesiapa yang tertinggal. Itu pentinglah. Sebab itu fokus kita di kementerian sekarang ialah untuk mempunyai satu data yang komprehensif, di mana kita bersetuju untuk bekerjasama dengan laksana di bawah MOF, kerana laksana ada menyimpan rekod terkini mereka-mereka yang membuat permohonan. Kita juga ada data kita, Dewan Bandaraya ada data Dewan Bandaraya, MAWIB misalnya ada data ASNAF, JKM ada data penerima bantuan miskin. Jadi data-data ini kita harap dapat kita integrasikan supaya kita akan dapat memperincikan dengan lebih tepat lagi kelompok-kelompok urban poverty yang boleh kita memastikan sampainya pelbagai program dan bantuan bagi warga wilayah persekutuan ini. Kita juga berharap program MyFive yang kita lancarkan sekarang diperluaskan, sama ada MyGrocer ataupun juga MyMedic. Ini langkah telah pun diambil dengan penglibatan swasta dan juga beberapa yayasan dan agensi bukan kerajaan. Jadi saya harap angka setahun itu bukan angka untuk dibanggakan, tapi satu angka untuk kita melihat tahap keberkesanan kita. Dan yang lebih penting lagi adalah gerak ke hadapan. Kementerian berharap kita dapat mempertingkatkan lagi program-program kita.